Guys, kita akan ke Qíměi Museum, museum yang mempertontonkan koleksi senjata perang Eropa dan Chinese. Juga landscape-nya akan keren banget ya guys ya. Ayo ikuti petualangan Danira. So, di Sabtu yang sangat cerah ini di kota Tainan. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya guys. Guys, saya sudah bersama dengan Arya sama Badui. Itu mau kemarah kita tuh. Chimei Museum. Udah pernah gitu. Kasian tuh. Guys, dia jarang jalan-jalan, banyakkan belajar. Kalau Arya mah ini jalan-jalan sama saya. Nah, udah kontak pulang deh. Banyak banget sama dia itu. Karena prinsip kita apa ya? Habisin duit. Sekolah di sini habisin duit, kalau si Badui kan cari duit. Oke, kita menunggu teman yang lain, Anto Camelo sama Paundra ya. Sepertinya mereka akan gabung. Oke, ayo kita cus yuk. Dalam yuk. Dan akhirnya kami memutuskan untuk meninggalkan Paundra dan Paundra ya. Galang ke Chimei Museum. Ya, ini si Arya sama si Badui. Chimei Museum. Guys, kita sudah sampai di Power End. Turun dan naik T-Bike. Eh, lewat mana? Lewat mana nih? Ya guys, sedang mencari jalan untuk keluar stasiun. Ya guys, kondisi cuaca sangat cerah dan panas. Nanti pasti ini keringetan banget ya. Ke atas curam sekali ya, hati-hati pegang HP sambil syuting takut jatuh. Hati-hati ya. Apa? Ada ini? Eh, mau ambil air enggak tuh? Minum dulu tuh. Eh. Kita naik dari bike ya. Kesana di nyebrang di depan sana loh. Ayo, oke. Nyebrang. Tadi biayanya tiket kereta $14. Ya, saya disuruh. Ada AC ya? Tuh, depan ya, ini kondisi stasiun Pawaan. Ya. Cukup kecil, tidak terlalu besar, dan di depannya ada penitipan motor. Harganya berapa ini guys ya? Aduh. Makan dulu ya guys ya, biar nanti tidak kelaparan. Ayo guys, kita akan menyewa T-bike di depan stasiun Pawaan ya. Sambil berbincang soal bisnis nih, pakar bisnis. Ya itu di depan sana. Di depan, saya bawa ini guys ya, buat nanti syuting di depan. Ayo udah, hijau nih. Teh bawa ya. Oh my god. Hijau. Oke. Okay. Kondisi jalanan ya relax saja, tidak padat. Ya ini. Oh, daftar dulu ya. Daftar dulu ya. Di sana, we. Ya si daftar ya dibantu ya. Ini si Badui
mau daftar dulu T-bike karena jarang jalan-jalan ya. Dibantu sama Mas Arya. Setelah melakukan pendaftaran, si Badui akan ini memilih T-bag. Ya guys, kita akan meluncur ke Chimei Museum ya, naik T-bag. Udah beres belum? Ayo, kita jalan yuk. Oke, cus. Enak gak itu T-bagnya? Kadang ada yang gembes juga ya. Iya. Harus milih-milih. Gak usah. Tapi kak, tadi kok terpotongnya kok lumayan ya? Berapa tadi? Ah, biarinlah butuh. Gak paham. Jalannya sedikit menanjak. Dan kita nikmati suasana Pauan. Ya. Ini adalah jembatan orange, jembatan untuk kita memanjatkan doa-doa. Itu yang di depan itu loh. Itu di depan udah dekat itu lah. Badui. Itu di depan udah tuh. Ya, adem sekali itu kereta jurusan ini Semarang Poncol. Oh itulah kita lihat Chimei Museum udah ada di samping kiri kita ya guys ya. Nanti kita bisa melihat landscape. Landscape dari Chimei Museum layak untuk kita kunjungi. Adem oi.